jam 20.51 kita kembali berangkat dari rumah makan Simpang Raya. Oh, salah fokus ya. Wih, upload fotonya. Mantap. Keren. Ah, upload. Ah, sorry. Apanya itu, Bung? Kirain tumbukan apa gitu ya. Gelap ya. Mercy memimpi. Padahal 15.26 loh. Oh ini Lorena nya nih. Per, Laura butuh esen. Mau beli
Oh ya monggo. Ya istirahat bu. Silakan. Oke teman-teman, jam 2.17. Let's go, kita keluar. Nah ini dia teman-teman, tempat istirahat yang kedua di rumah makan Ajo Tonjong. Ini masuknya di Muaro Jambi, Provinsi Jambi ya teman-teman. Ini sudah berkumpul 3 unit milik PO San. Sementara ini yang paling depan masih 1526 MHD single glass keberangkatan dari Dumai yang paling depan. Mangan ra? Ora. Ora. Ising. Tidur. Tidur. Karena tadi kita udah makan, sekarang kita ngangetin badan aja guys. Ini saya pesen susu jahe. Mas Livka apa ini? White coffee. White coffee. Nah, ini warungnya ada di samping dari parkiran. Masuk ini, kalau nggak mau makan berat bisa pop mie, bisa mie rebus, mie goreng. Nah, di sini recommended. Nah ini rumah makannya teman-teman, ruang makannya ada di sini, dominan warna kuning ya, jadi sangat menyala. Wah, kita udah selesai minum-minum susu jahe, dan tebak harganya berapa? 10.000 guys, kirain 5.000 gitu ya, ternyata 10.000. Kru sudah mulai memanggil para penumpang untuk naik kembali ke bis masing-masing. Nah ini semoga bisa konvoy ya. Benar-benar ya, Mercy kenceng. Angkatan dari Dumai. Mercy balap. Ini aplusan ya berarti ya di sini ya? Iya. Aplusan ya. Wah. Oh, setiap rumah makan ya. Ah, iya, 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 iya. Let's kui. Yo, sampai ketemu nanti di jalan. Insya Allah. Jam 3 lewat 1. Kita berangkat dari rumah makan Ajo Tonjong. Dan kita lanjut teman-teman. Ini gak terasa udah 12 jam ya dari Pekanbaru. Gak terasa ya. Bisa istirahat berarti. Lampu langsung dimatikan. Dan penumpang bisa langsung istirahat lagi teman-teman. Ya teman-teman, kita melintasi di atas Sungai Batanghari yang menjadi sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Nah ini tandanya kita sudah masuk di Kota Jambi ya teman-teman. Wah ini kalau teman-teman ada di sini langsung kelihatan estetik tuh, bulannya kelihatan. Panjang juga ya jembatannya ya teman-teman ya.
sambungannya ini nih agak bumpy. Nah ini sebelah kiri loket PO San di Jambi teman-teman. Jam 3.56 kita lihat sebentar yuk. Ah di sini PO San Jambi bang. Nah ini ya posisi seberang loket PO San perwakilan Jambi. Di sepanjang jalan ini banyak loket-loket PO lain ya. Sini ini nama jalannya apa nih teman-teman? Jalan Lingkar Barat. Nah, itu tulisannya tuh. Jambi. Lanjut jalan lagi dari loket Jambi. Mengarah ke Tempino, di sini ada yang lagi trouble teman-teman, kasihan deh. Jadi ini ganti-gantian sama jalur sebelah karena melintang di tengah jalan ini. Lorena Bandung bukan baru 353. Di sebelah kiri tadi ada plang arah masuk tol teman-teman. Nanti akan ada tol ya di sekitar sini teman-teman. Gerbang tolnya kalau nggak salah tadi apa Sebapo atau Sebapo gitu cara bacanya. Nah ini Bayung Lencir lewat jalan tol. Jadi akses masuk tol. Tembino Bayung Lencir ya? Oh. Wah, tahun 2024 ini banyak banget ya tol-tol baru ya teman-teman ya. Teman-teman kira-kira tahu nggak nih jalan tol pertama di Indonesia di mana? Coba jawab di kolom komentar. Nanti kita akan spill jalan tol pertama di Indonesia. Nah, untuk jalan tol pertama di Indonesia itu di tol Jagorawi ya, teman-teman ya. Jagorawi. Terus di sini kita bisa lihat dari arah lawan ini ramai loh. Truk-truk lewat ya. Dan hujan. Nah teman-teman ini di simpang Tempino kalau ke kanan itu biasanya jalan untuk trayek bus-bus Sumatera Barat Tempino. Oh macet lagi macet di situ. Oh iya. Oh iya NPM.
macet berarti di sana. Masih hidup macet. Oh. Berarti masih bisa ketemu nih sama bis-bis Sumbar. Jamnya bis Sumbar ya. Nah, nggak lama lagi kita akan tiba di perbatasan provinsi Jambi dan provinsi Sumatera Selatan. Jam 4:50 kita masuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan, teman-teman. Alhamdulillah, setelah ya 15 jam ya teman-teman ya, 15 jam kurang dari Pekanbaru, just. Jam 4:55 kita istirahat untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di Masjid Al-Iksan di Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Subuh. Kru udah mulai mengajak para penumpang untuk kembali ke dalam bis dan kita siap-siap jalan lagi menuju ke rumah makan selanjutnya yang akan kita mampiri nanti di daerah Betung. Rumah makannya kalau nggak salah namanya Musi Indah ya teman-teman ya. Jam 5:26 kita lanjut jalan lagi teman-teman. Oh ini daerah mana ini? Sungai Lilin. Sungai Lilin. Oh mau masuk Sungai Lilin. Sungainya mana? Lilinnya mana? Lagi di jalan nanti waktu ini. Oh. Kalau naik di Sumbar lewat sini, kalau dari. Oh iya masih gelap. Oh itu monumen itu. Oh itu Geo Minergi Sungai Lilin. Tapi gak kerawat monumennya. Gak kerawat malah dibikinnya warung-warung gitu. Itu belajar dong warung-warung. Warung-warung gak ada itu. Ada yang penting ekonomi lancar. Oke, jadi ternyata ada perubahan skenario teman-teman dan baru banget diterapkan ya. Sekarang kita mampirnya di sini ramai ya. Udah sempati rumah makan pagi sore Sungai Lilin. Jadi kita ndak mampir di Musi lagi teman-teman ya, Musi Indah lagi. Mercy-nya banter ya. Mercy-nya kenceng. Enggak kekejar. Betul, iya benar-benar siap.
yang Adiputro aja teman-teman ya. Sempati Star Jetbus 2 plus HDD berangkat langsung. Untung sempat ngerekam ya. Hasan dan Adiputro jadi-jadian. Wih, berangkat. Ya bang. Sempati Star berangkat menuju Jakarta. Hari kedua perjalanan bus Tronton dengan trayek terjauh di Indonesia. Ini berawal dari Pasir Pangarayan, kemudian ke Pekanbaru, dan kita masih menuju ke Blitar bersama bus Tronton dengan trayek terjauh di Indonesia. Ini kita bisa lihat debu-debu lintas timur Sumatera yang ya mewarnai bodi bus ini. Ini tandanya kita sudah jalan cukup jauh ya teman-teman ya. Gak apa-apa walaupun gak dari Pasir Pangarayan. Mungkin next time kita akan coba dari arah sebaliknya, dari Blitar mungkin ya. Nah, ini menarik nih. Dan kita bisa lihat di sini masih bersama Jetbus 3 MHD 19 keberangkatan dari Dumai. Tinggal satu lagi, satu unit lagi yang belum masuk milik PO San di rumah makan ini. Ya, ini ada pergantian skenario seperti tadi saya bilang ya. Yang biasanya di rumah makan Musi Indah pindah ke sini teman-teman. Nah, ini yang MHD livery-nya sama persis ya. Cuma bedanya ini menggunakan sasis Mercedes-Benz. Nah, ini udah ada suspensi udara juga ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Mercedes-Benz OH1526 pakai suspensi udara rakitan karoseri Adiputro. Nah, ini contohnya. Oke. Wah. Mas Anton membersihkan bus. Jadi ketika nanti kita masuk ke dalam busnya setelah istirahat di sini, busnya bersih. Mantap banget ya. Nah, sampah-sampah dibuang, air toilet diisi. Wes pokoknya udah aman semua. Kru-nya benar-benar telaten ya menjaga kebersihan dari bus ini, teman-teman. Oh, ini dia ruang makannya, teman-teman. Pagi. Bebas. Yang muat bertiga, Pak, boleh. Wah, bagus banget, teman-teman. Asli. Bagus banget di sini ruang makannya ya. Ya boleh. Ya. Tiga orang. Wah, bagus banget ini teman-teman ya. Nih bahkan bangkunya pun, nah, ada sarungnya ya. Elegan gitu loh kelihatannya. Dan seragamnya ini rapi-rapi sekali nih. Wah. Ini naik bis Sumatera yang benar-benar apa ya? Level up banget ya. Keren nih. Ini kalau udah sekeren ini tempat makannya, pasti kamar mandinya juga bersih, jadi bisa buat cuci muka atau mungkin mau mandi ya, bisa di sini. Direkomendasikan, jangan lupa cicipin makanannya juga. Nah, ini sambil menunggu. Oh ya, wow. Hai, apa ini bang? Oh, sup daging. Ya, makasih ya bang. Nah teman-teman, ini dia makanannya sudah datang, tapi ini bukan buat kita semua ya. Ini pakai sistem hidang, jadi kita akan bayar sesuai dengan yang kita ambil, teman-teman. Nah, ini kelihatannya enak-enak banget nih ya. Wih,
sangat menggugah selera. Ini sambal ijonya mantep nih teman-teman ya, sopnya juga mantep. Wah. Oke, ini dia teman-teman, silakan ambil sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang teman-teman suka. Iya, makasih ya kak. Nah. Wah, ini kalau malam-malam jadi candlelight dinner ya. Makan bang. Mantap. Oh, Mas Givari segini aja nasinya ya. Sebakul. Just ini asli. Mantap. Kita pilih ini teman-teman ya. Rendang, tunjang sama sambal hijau buat bertiga ya. Nah, ini. Wih, langsung dilahap. Gimana first impression-nya? Mantap ya. Mantap ya. Premium sih. Wih. Servis makan premium, betul. Yuk kita langsung coba. Let's go. Alhamdulillah guys, sudah kenyang banget dan ini enak-enak semua ya. Wah. Kalau habis makan kita bersih-bersih dulu ke toilet. Toiletnya ada di sebelah sana. Kita menuju ke sana yuk. Nah, lewat sini. Adus sampean. Nanti aja ya. Sore ya. Cuci muka lah ya. Oke. Lewat sini teman-teman. Isi kak. Iya, kita mau ke toiletnya teman-teman. Nah, di sebelah sini. Wah, ini bahkan ada tamannya juga ya. Tuh. Wah, cantik-cantik. Ini buat bersih-bersih enak sih di sini teman-teman. Nah, ini untuk WC wanita. Misi kak. WC wanita di sini. Kemudian WC pria di sini. Oh, ada musola juga nih teman-teman ya. Nah, ini dia WC pria. Bersih ya, teman-teman. Oke. Okay. Alhamdulillah, kita sudah selesai makan, teman-teman. Dan kita siap-siap berangkat lagi dari rumah makan pagi sore. Yeah. Nah, ini dia. Bis kita sudah ready. Lanjut. Jam 8.53 kita jalan lagi teman-teman. Masih di Kabupaten Musi Banyuasin. Tahan diri. Ayo terus. Pagi sore terbaik. Pagi sore the best. Iya ya bang ya. Ini baru pindah sini ya. Oh, berarti sebelumnya pas Abang Arah Pekanbaru belum di sini. Ah. Belum pindah ya. Baru banget, teman-teman. Laju prima. Jauh-jauh. Sini ketemunya Jambi. Wow, ketemunya di sini. Cepat amat. Cepat lah. Ah, ini. Pertanyaannya jam 9 lho, Lip. Dia biasa nyebrang malam sih. Oh, bisa. Oh. Berarti dari Bandung pagi? Iya. Oh iya benar. Berarti? Berarti cepat. Cepat. Yes. 360, enak. Pendek. Pendek. Bisa langsung bicara lah dia. Bisa langsung berusuk-berusuk. Monggo. Jakarta masih jauh. Apa Bogor dia tujuan akhirnya? Atau Bandung? Bandung dia nih. Oh Tasik, Bandung itu? Sampai Tasik ada juga dia. Wih. Aceh Tasik ya, Aceh Bandung. Wih. Ayo lo. Hmm. Mak-mak dilawan. Berani. Raster kuat itu. Halo.
bos. Buka channel on duty. Monggo. Masuk ya. Bandung Pekanbaru. Oh, tadi malam pas sampean tidur ada Lorena trouble. Aduh, daerah mana kemarin lupa itu. Tembino ya. Lorena trouble. Lu kenapa truk gitu? Ban. Ngeban. Patah asa. Susah ini. Oh, lagi macet. Nah, oh, ini benar-benar benar. Jalan macet panjang ini. Belum ada warga yang ngatur. Ada tuh. Udah ada. Mobil pribadi nyerobot-nyerobot nanti banyak dah selesai. Nah, terus kunci. Itu ada Palembang itu kami pernah sehari malam. Oh, pecah ban kok, Bang. Oh, pecah. Tapi sampai patah bengkok gitu, gitu. Ha, patah. Ngangkut apa ini? Oh. Oh iya, logging ya. Logging, ha, untuk kayu. Selamat jalan dan terima kasih. Jadinya dari tadi lewat Ba ya sekarang. Masuk ke Ba. Banyuasin. Banyuasin kan. Bentar lagi Betung berarti ya, Mas ini. Wah, berhenti dia. Cuma ada yang kuat. Ah, itu dah. Itu bisa apa tuh? Medium. Oi, makan jalan nih. Dikit lah, Bang. Om, om. Menuju tiket, om. Pelangi juga. Oh, ketemu si... Sama dia nih. Iya, sama. Modelnya sama. Sama pink juga. Sama pasu lagi. Sengaja kali. Oh, ini tadinya di sini teman-teman Musi Indah. Enggak ada Musi. Lokasi aja. Iya. Selain Nusan, sebelumnya ada bisa apa, Bang, di Musi Indah itu? Putra Remaja. Oh, Putra Remaja. Andoyo di situ. Andoyo di situ. Andoyo di situ. Ya, di sana dia istilahnya kalau keluar rugi. Bilang Om Sani undang Fauzana, Om. Asap. Bukan sekarang. 1626. Rombak Piala Mas. Wih, bekas Rosin. Kotanya Banyumasin. Kalau udah denger Betung tuh, wah, pengen cepat-cepat nyampe Palembang ya. Sering apa tuh, Bang? Macet di sini lah. Oh iya sih. Oh, ada truk. Nah, truk itu lagi. Yang arah Sekayu kanan ini ya, Bang? Iya. Oh. Oh. Kanan arah Sekayu. Kanan ini arah Sekayu. Wah, oh, ini kalau dari sini-sini itu ya rame. Monggo duluan. Kan
Tadi warna ini besar. Semok. Keren. Bawa keren ya. Nah, model Hino ya? Hino berapa itu? Apa yang 500 ya? Hino 500. RM itu. Dari mobil ini keluar, dari karoseri abang udah ikut dong? Ke Malang waktu itu? Aku nyemput aja dulu, bawa ke Cakung. Oh. Dari apa? Dari Solo. Ke Cakung. Cakung aja. Oh, servis. Bensin yang bawa. Oh, iya. Aku, oh, 360 masih ya? Oh, ini kan udah 2 tahun lah ya, kurang lebih 1 tahun lebih lah. Kaca depan aman bang ini bang? Kaca depan udah diganti sekali. Sekali ya? Dilempar? Iya, dilempar. Aduh, ngeri banget sih. Bayang lencir. Ya, tapi San itu ya, hebatnya tetap percaya diri gak pakai tameng ya. Pemandangan juga. Iya sih. Kalau sebagai apa driver itu pusing nggak sih bang ngeliat pakai tameng? Jelas lah. Jelas sih. Iya, pusing lah. Mobil parkir tengah jalan jelas. Mana? Ini tadi. Oh. Iya, masih di sananya bang. Dan belakang aja nggak apa-apa. Wow, gapuranya ya? Awas anjing. Anjing dulu, bingung dia. Oh iya ini, kawasan perkantoran. Terus lagi nih, jalan utama. Iya benar. Itu tulisan apa tuh, Sam? Apa? Asmaul Husna kah? Iya, betul. Kayak di Demak, kalau ingat. Oh iya, benar. Alun-alun. Kendal juga. Iya. Oh, itu gerbangnya itu. Udah mulai kelihatan. Lampung ya? Lampung, oh iya. Buat balapan ini. Wah, malam-malam nih kayaknya nih. Pemuda-pemudi. Tapi dekat Polres. Langsung di pit. Oke, kita tembus lagi di jalan utama Pantura. Pantura. Siap sih paling Pantura. Bukan sih. Gumarang ya. Dia punya. Wisata. Masuk. Putra remaja. Jepes 3 HDD. 3 plus. Kan udah sampai ada yang nyebut. Itu dari Jawa. Rejo Dadi. Di Sumbawa sebelah kiri itu mau tahu kan? Provinsi. SPBU Rejo Dadi. Di Rejo Dadi. Itu tulisannya. Lah iya makanya. Jadi Rejo. Jam 10.55. Ah inilah enaknya Scania teman-teman. Enggak kalau bisa lo kemarin ini. Hah? Apa dari Boy? Enggak boleh. Kenapa dia tuh? Kan sama aja. Kan kita solar. Ada dulu, kan mana-mana. Lah iya. Kan kita solar. Oh, iya, pindah ke sana ya, Bang ya. Pindah ke sana ya, Bang ya. Ini sono. Kayak sugeng.
Surabaya, bugur. Boyo. Bugur langsung tol. Arek gendeng nih. Jalan tol Betung Palembang. Terus masih on progress. Wah, kalau udah jadi akan sangat memangkas waktu. Sampai Jakarta sore. Wih, masuk. Sembawa. Desa mainan. Diinget-inget. Gua kalau Sembawa tuh inget desa mainan. Sisa dulang setuduk. Payung gak, tudung gak. Oh. Satu rumah, satu naungan. Kota Palembang. Kita kanan ya, lurus arah kota ya. Lurus kota. Mas jangan nyanyi mas. Tipe A, alang-alang lebar. Banyak terminal lebar. Iya, banyak terminal. Selamat. Masih ingat gitu lah, bekas entrans SMP. Ini bekas selamat. Berapa nih? Masih punya selamat. Wisata berarti? Bukan, kalian itu. Oh. Pati, Jambi. Wih, JB5. Rombakan tapi ini. Rombakan. Nah, itu JB2 nya asli. Ada spionnya. Iya. Ada spion lengkap kok. Itu spionnya. Ada spion SR3. Jam 11.46 kita isi minyak dulu ya, isi bahan bakar di SPBU Soekarno Hatta, Kota Palembang. Yuk. Jumbo. Tapi kosong gitu ya. Kasihan rek. Nah, ini dia bis kita. Ada Arya Prima juga. Basicnya Setra. Mercedes-Benz OH1525 sebagai sasisnya. Jadi inilah, Bang. 12.04. Kita lanjut ya, jalan lagi. Oh iya. Ini berapa tadi, Bang? Lupa aku udah enggak Bang. Hah? Lupa. Antri panjang. Sari Harum Hino RN. Oh itu dia di dalam Timbersa. Absen. 340 ya, kan baru kemarin itu loh. Ya? Kita masuk dia keluar. Iya. Susul ya. Mungkin berhenti tadi dia. Ya, ini mas berhenti di Musi aja. Oh, tadi berhenti Musi. Oh. Ini jembatannya, jembatan Musi. Iya. Musi 2. Iya. Saya kanan Musi berapa? Sama Musi 2. Pertanyaan nih, yang baru yang mana? Musi kanan. Yang baru yang kanan. Lorena.
kapalnya gede, kapal kayu. Ini dilewatin tongkang. Dilewatin apa? Tongkang. Tongkang itu. Jembatan Musi 2A. So, di depan ada Limbersa Jetbus 2HD. Kebablasan dia. Bandung, Palembang. Handoyo. Rombakan garasi. Dedot Explore. Oh iya. Artis. Mungkin tahu di YouTube ya. Mas Dedot Explore. Itu loh itu orangnya di dalam. Ada orangnya. Minta foto bareng, minta foto bareng. Iya dari ratusan ah. Oh kita berhenti di sana. Oh bisa tuh nanti silaturahmi dulu ke Bang Dedot. Terminal Karya Jaya. Tapi truk isinya ya. Siba semua. Siba semua penguasanya nih. Benar. Pasti. Padahal terminalnya besar ya. Tapi kayak terbengkalai gini teman-teman. Dan kita mampir sini untuk checkpoint. Kita diambilnya lanjut dulu ngomong. Selalu buat dengan kita. Sama aja ini aja ya. Jam 12.26 Terminal Karya Jaya Palembang. Wah, Dedot Explore. Jalan kemana bang? Oh ke Cilegon. Dari mana? Abis bongkar Palembang. Oh abis bongkar Palembang. Siap-siap, makasih bang.